Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pedang. Dengan Mas Pedang jumpa lagi. Oelah dalah. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Tentunya kita semua kangen ya. Mas Pedang kangen dengan saudara-saudaraku semua. Insya Allah saudara-saudaraku juga kangen dong dengan Mas Pedang. Semoga saja saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, negara Indonesia tercinta yang subur makmur kaya raya ini. Dalam kondisi sehat walafiat, bahagia selalu beserta keluarga, beserta semahandai tolan, bapak, ibu, anak-anaknya, putrinda semuanya sehat walafiat, amin, dan tepuk tangan. Mas Pedang ini kemarin itu apa keluar dari studio yang Mas Pedang yang sederhana ini, wah, jalan-jalan cari makan ya gitu ya, ya tidak tiap hari dong. Kalau tiap hari bisa bongkok, bisa tekor. Ya itu untuk refreshing saja beserta keluarga, handai tolan untuk merasakan bedanya di rumah dengan di luar. Mungkin intinya adalah untuk mengakrabkan ya di Ramadan ini, bagaimana kita untuk menjadikan bulan ini semakin semangat, semakin terjalin keharmonisan dan juga kerjasama dalam satu keluarga ini. Sehingga untung ya, Mas Pedang jalan loh cari mana, kemarin ketemu mana itu, terus berapa hari gitu ya, juga cari lagi untung. Harapannya adalah info-info dari Mas Pedang, baik itu tentang perjalanan, ataupun tentang tempat-tempat kuliner, tempat-tempat makan, itu bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Tepuk tangan yang riuh. Karena apa saudara-saudaraku sekalian, monggo tidak harus sekarang gitu ya, kebetulan aja Mas Pedang ngambilnya sekarang pas Ramadan. Namun bila pas Ramadan ini bisa digunakan untuk berbuka bersama sekali-sekali juga tidak apa-apa, di hari lain juga silahkan. Insya Allah recommended ya, itu ya, bersih tempatnya, enak lah kalau bersama-sama dengan keluarga tentunya, dengan handai tolan atau siapapun, insya Allah semoga menjadi kenangan juga untuk saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana saudara-saudaraku, sudahkah hari ini Anda semuanya bersyukur? Tentunya sudah ya, karena syukur itu adalah satu bentuk pelimpahan. Maksudnya apa? Semakin kita bersyukur, insya Allah rezeki kita semakin melimpah. Bersyukur tentang kesehatan kita semakin bertambah. Bersyukur tentang keadaan apapun yang kita alami, kita jalani, tentunya juga kedepannya
akan berlimpah menjadi semakin baik, insya Allah. Mas Udang itu ada yang tanya itu loh ya, tanyanya begini, Mas Udang itu apa kok syutingan dadak pakai ini gitu loh, dadak pakai kamera gitu loh. Ada apa gitu loh, padahal di sini tuh Mas Pedang menggunakan kamera ini sebenarnya ada maksudnya, tidak sekedar ini ya, memang sekali untuk mengisi ya biar ada kelihatan penuh gitu ya, tapi intinya sebenarnya apa, coba terbak. Tunggu, hei, ya ikuti. Bacot lu monyet, begitu aja takut nih lihat. ini ya, ini tak bawa aja lah, nggak apa-apa. Sebenarnya kamera ini adalah Osmo Action ini ya, Osmo Action ya, dari G Osmo itu. Ini memang sering tak pakai Mas Pedang keluar, seneng karo untuk slow motion, terus recording apa, rekam apa tentang perjalanan ataupun bagaimana, itu memang sering tak gunakan. Namun ketika ada di studio Mas Pedang yang undul-undul ini, ada sahabat-sahabat saya tuh gitu, pada tidur itu ada, sudah enggak ada, tak bangunin, soalnya gegeri, kalau udah bangun tuh gegeri semuanya, wah terus gulundang. Ini sebenarnya ini temen tak copot aja, ini sebenarnya kamera biasa ya, kamera kecil nih copot aja, waduh ngelemen nih, kuluk. Wah, copot. Copot ya ini ya. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya kamera ini Mas Pedang fungsikan untuk cadangan saja sebenarnya. Ketika tak sorot dan saya apa Mas Pedang hasilnya rekam itu ternyata gagal, ini bisa tak gunakan rekaman ini. Karena apa? Ketika kita katakanlah ngomong-ngomong seperti ini itu sayang kalau gagal gitu loh, karena belum tentu move-nya ya, nggak move ya atau apa atau move ya, itu beda gitu, pas mungkin hasil rekam saat ini ya, karena sudah siap-siap dan ini sudah dengan apa ide-ide apa yang mau dikeluarin itu, dengan ketika gagal kita ngulang lagi, kadang hasilnya tidak apa ya, kalau menurut Pak Pesedang kurang marem gandem. Nah ini sudah ini seperti ini, ini mau tak gunakan tadi yang ngerekam tadi ya, posisinya yang ngerekam nih ya. Nah ini kan kelihatan merah nih yang ngerekam nih sebenarnya ya, harapannya Mas Pedang adalah setiap rekaman, setiap men-shoot itu tidak ada kegagalan, karena Mas Pedang ini ya olah sendiri ya, noto ini tempat-tempatnya nih ya Mas Pedang sendiri, terus apa untuk nyeting ini, perlampuan ini ya, ini like ini dan ini sendiri gitu, nggak ada yang ini nyoting ya, ini aja lah, ini kan masih posisi ngerekam nih. Nah itu ya, itu jadi ini karena Mas Pedang mau apa bayarin orang nyuting belum mampu. No. Channelnya masih channel undul-undul. Ya nanti saudara-saudaraku jangan lupa subscribe, like, komen dan share, sehingga Mas Pedang nanti video-video yang ada di sini itu bisa dituangin semua untuk saudara-saudaraku. Wow. Itu harapannya Mas Pedang, sehingga apa ide yang sederhana. Namun semoga setiap episode yang Mas Pedang berikan itu seperti channelnya Mas Pedang yang judulnya itu dung gitu ya, membikin senang. Semuanya senang, tepuk tangan. Nah ini ya fungsinya seperti ini jiwasnya. Seperti ini, dan ini tak lepas saja ya, seperti ini. Sebenarnya ini lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu semua lah seperti ini. Nah ini, ini Osmo Action nih ya, punyanya G nih, nah seperti ini. Nah ini ya kan, ini Mas Pedang gunakan untuk cadangan aja. Nah ini kan ngerekam nih posisi ini,
merah nih, cetut 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 cetut. Murup itu kuduk-kuduk. Lah ini ada tempatnya ini. Nah, gitu. Terus ini fungsinya ketika Mas pedang apa? Shoot seperti ini gagal ya, ini bisa digunakan. Namun alhamdulillah selama ini ya bagus-bagus aja. Kadang hanya soundnya itu kadang kerek-kerek, tapi masih bisa kita benahi ya, kita benerin, jadi tetap bisa layak untuk ditampilkan. Namun kalaupun gagal sama sekali suara nggak masuk, ya ini bisa digunakan untuk cadangan tepuk tangan. Jadi gitu ya saudara-saudara, ini seperti ini. Ini kan posisinya ngerekam nih ya. Ini ngerekam nih. Ya, ini kerekam terus ya Mas pedang bikin ini. Nah, ini fungsinya adalah ibaratnya nek jawane itu ngujagan-jagan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung saat durunge udan. Itu maksudnya Mas pedang, sehingga nanti apa yang sudah kita tampilkan dari awal hingga akhir, katakanlah kita 10 menit gitu ya ngomong gitu, tahu-tahu dibikin di situ, dibuka, waduh menggambar Mas pedang gini-gini tok, enggak ana suarane, waduh. Wes gitu itu bener-bener bikin pusing 75 keliling. Itu lah saudara-saudara gue, jadi gitu ya saudara-saudara. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan tentang ini Mas pedang kenapa, bukan karena apa-apa ya, ini hanya ngumplit-ngumplitin lah itu, biar ya semoga bisa nambah menarik lah gitu. Karena Mas pedang itu yakin bahwa orang menarik ini lu undul-undul. Makanya biar menarik tambahin ini. Tepuk tangan. Itu ya saudara-saudaraku ya. Jadi yang ada pertanyaan tentang Mas pedang kenapa masang seperti ini, jawabannya adalah demikian. Dengan satu fungsi ini tentunya bila terjadi kegagalan-kegagalan ketika apa kita men-shoot rekaman ini, ada cadangannya. Karena apa teman-teman? Ketika kita sudah move-move-nya ya, wah udah apa niat-niatnya dulu, semua ide keluar, terus delalah ora iso suarane ora mlebu. Wah, lha kuwi nek kon gawe persis ora iso. Akhirnya hanya jadi sampah. Gawe meneh ya. Kalau gawe meneh itu belum tentu sama ketika katalah move-nya sekarang gini-gini ya. Wah, pas semangatnya gitu. Karena kondisi Mas pedang sendiri kalau membuat satu episode gitu ya, itu paling kalau pas begini ya sehari dua lah itu aja. Kalau terus sampai berapa itu udah enggak ini, kadang satu tok. Nah, kalau sekarang ini satu, habis nanti lempit-lempit terus bubuk. Bubuk alias tidur. Gitu ya saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih saudaraku semua yang sudah mendukung, selalu berkomentar dengan baik. Insya Allah ya, kita di YouTube itu kan ada catatan di situ, berkomentarlah yang baik, yang sopan gitu ya, seperti itu ya. Kita ikuti saja aturan-aturan dari YouTube sebaik-baiknya, sehingga saudara-saudara semua, kita semua insya Allah channel-channelnya itu menjadi bermanfaat. Kembali berpampat untuk orang lain, bisa bahagia orang lain, menyenangkan orang lain, tentunya itu menjadi kebahagiaan kita sendiri. Demikian saudara-saudaraku. Dan terima kasih atas segala perhatiannya terhadap Mas Pedam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga lagi. Aduh.